Rachel V-nya, saudara telah meminta maaf pada masyarakat setelah kabur saat karantina. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait kedatangan Rachel V-nya untuk memenuhi panggilan kepolisian, telah tersambung bersama saya, wartawan Warta Kota, ada Ihwana Mutua Miko, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang, Ihwana. Selamat siang, Rekan Nila. Baik, Ihwana, silakan dengan laporan Anda berdasarkan pantauan Anda apa saja yang dilakukan oleh Rachel V-nya ketika tiba di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Ihwana, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rekan Nila. Kemarin pada Kamis, Rachel V-nya dijadwalkan untuk datang untuk melakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Lalu Rachel V-nya sendiri pada pukul 1 kemarin Rachel V-nya akhirnya dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan kaburnya dia untuk karantina. Oke, kemudian Ihwana, siapa saja yang hadir mendampingi Rachel V-nya pada saat menjalani pemeriksaan kali ini? Kemarin Rachel V-nya ditemani oleh kuasa hukumnya, juga oleh tim dari Rachel V-nya sendiri, juga oleh sang kekasih Salim, juga Maudi yang ikut kabur dari karantina untuk dalam kasus ini. Berapa lama Rachel V-nya kemudian menjalani pemeriksaan terkait kaburnya dirinya dalam karantina? Ihwana? 10.46. Setelah selesai menjalani pemeriksaan, Ihwana, apakah ada permintaan maaf mungkin atau hal-hal yang disampaikan oleh Rachel V-nya terkait kasus yang saat ini menjeratnya? Dia meminta maaf kepada masyarakat, juga mewakili kekasihnya Salim dan juga Maudi, ditemani oleh sang kuasa hukum. Dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya terkait kasus yang menjerat Rachel V-nya, ini seperti apa informasinya, Ihwana? Ya, untuk kemarin Indra sebagai kuasa hukumnya hanya menjelaskan bahwa dirinya hanya diperiksa terkait kronologi. Untuk yang lainnya, kuasa hukumnya tidak memberikan Baik. Kami mengalami sedikit kendala audio dengan wartawan kami, Ihwana Mutua Miko, saudara, tapi Ihwana juga telah menyimpan wawancara. Ini pernyataan dari Rachel V-nya setelah menjalani pemeriksaan. Dan juga pernyataan dari Indra Raharja, pengacara dari Rachel V-nya. Berikut liputannya untuk Anda. Dan Salim ingin menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat atas kesalahan dan kejahatan kami. Dan meresahkan masyarakat. Dan kami juga sekarang akan menjalani proses hukum yang berlaku. Tadi paralel pemeriksaannya, ya kita ada sekitar saya sendiri ada sekitar 35 pertanyaan, ya dan bagaimana tadi Rahel sampaikan bahwa klien kami berkomitmen untuk menyelesaikan ini secara cepat juga, ya. Dan kami juga bersyukur alhamdulillah ya karena dari pihak kepolisian juga sangat profesional ya dalam melakukan penyelidikan. Ya, nah selebihnya. Materi-materi juga nggak akan saya sampaikan di sini, tapi kita hal-hal yang sifatnya elementer dan fundamental sudah Rahel dan sampaikan kepada pihak kepolisian. Tapi mungkin seputar apa, Pak? Oh ya, hal-hal yang sifatnya kronologis ya, seperti itu. Sudah terkait nggak pernah
karantina di Wisma, tapi banyak oknum yang bilang dari pihak ini juga katanya emang ada. Oh iya, itu juga kita sudah sampaikan lah. Hal-hal apa yang diketahui, dialami, yang disaksikan oleh klien kami sudah disampaikan.